Datuk pengerusi, dengan tambahan lebih 1.2 bilion ringgit untuk Kementerian Dalam Negeri, saya nampak ada 17 perkara bukan main. Dan memang kita memerlukan masa untuk mendalami semua ini. Dan setakat ini saya nak bangkitkan mengenai itu perubahan skim gaji Polis Diraja Malaysia. Saya setuju bahawa kalau kita nak anggota-anggota polis boleh kerja dengan kuat dan berdedikasi, kita mesti memberi mereka annual emolument, gaji yang lebih taraf cocok dengan tugas-tugasnya. Dan perubahan skim gaji adalah penting. Ada penting, dan itu bukan satu perkara yang kita katakan tak betul. Walau bagaimanapun, saya pernah ada bangkitkan mengenai perubahan skim gaji ini dan belum lagi dijawab, iaitu adakah perubahan skim gaji ini dibuat dengan cara adil dan saksama untuk anggota-anggotanya. Ini penting, walaupun tidak dijawab. Dan seterusnya, dengan kenaikan gaji, saya berharap itu kecekapan pihak polis, terutamanya di dalam mengatasi jenayah, perlu dipertingkatkan sesuai dengan kenaikan gaji. Dan Datuk Rusi pun setuju, bila kita naik gaji, itu kerja kita mesti lebih kuat, lebih cekap, lebih efisien. Itulah patutlahnya. Dan tapi kita mesti dengan dari semasa ke semasa menaikkan gaji untuk mereka. Karena dengan kenaikan itu pun kita pun tahu, terutamanya di bandar-bandar besar ni, memang gaji itu tak cukup. Dan saya pun berharap itu tidak akan berlakunya. Terlintir orang gemersing. Saya ada soalan tu tadi tapi tak dibenarkan. Apa nak gulung pula? Dia kena batangan, dia tak mahu polis kita berkhidmat dengan lebih baik. Itu saja tu. Jangan harap anggota polis di Kinabatangan kerja dengan kuat. Ya, dan saya berharaplah segelintir yang menyeleweng pun kita mesti berhentikan. Jangan menyeleweng kerana kita naikkan gaji dah. Dan seterusnya mengenai itu lebih 333 juta ringgit untuk menampung kekurangan belanjaan di bawah perkhidmatan bekalan yang meliputi perhubungan dan utiliti, sewaan bekalan bahan mentah dan bahan penyelenggaraan serta pembaikan kecil bagi PRM itu. Dan dengan ini saya katakan itu terutamanya utiliti dan penyelenggaraan pejabat-pejabat. Tahu saya lah, tiap-tiap kali saya tengok kalau itu stesen atau balai itu di dengan baru, dan tak lama itu penyelenggaraan itu kurang, memang kurang. Dan mesti kita kaji bagaimana penyelenggaraan yang IPK dan di balai-balai dapat dipertingkatkan. Saya bagi satu contoh.
the IPK di Kuala Lumpur. Baru-baru bila kita tengok baik, tapi 2-3 tahun kemudian kita pergi satu tempat, kita pergi misalnya di Tandas, teruk. Dan kerja penyelenggaraan pun memang tak sempurna. Kalau masa tak boleh habis, mana boleh habis. Ini memang kita nak sama-sama nak memperbaiki keadaan di dalam polis. Kalau penyelenggaraan bangunan polis, balai polis, IPK, markas polis tidak baik, itu pun tak baik juga. Kalau kita boleh tengok balai itu cantik, diselenggara dengan baik, kita pun ada itu persepsi yang baik. Dewan. Ya. 5 minit dah habis. 5 minit. Ya, Umat. Masa kita habis, ya, Umat. Tapi ada tu saya banyak ni. Saya faham, ya, Umat. Banyak ni. Bukan ya, main. Ya, Umat. Ya, Umat Kepung, saya ada faham, ya, Umat. 17. Saya faham, ya, Umat. Saya faham, ya, Umat. 17 bit butiran. Itulah yang Umat tak ada dalam dewan. Saya bagi tahu tadi di bawah peraturan 67, ya, Umat. Bracket 7, ya, Umat, kita kena habis dalam masa 3 hari belanjawan tambahan. Jadi kita dah 3 hari, ya, Umat. Ini pun dah kita berapa jam satu hari, berlebihan daripada apa yang dipastikan 8 jam sehari, ya, Umat. Sudahlah, ya, Umat. Ya, Umat. Kepung, timbang rasa lah, Kepung. Yang akhir dah ni di lebih 118 juta ringgit ni. Putak tak mesti jaga-jaga ni. Kita nak untuk membiayai inisiatif reduce fear of crime bagi mengadakan program di bawah rakan COP dan sebagainya. Dan saya nampak ada baik sedikit. Pada tempoh hari ya, bila saya keluar di banyak tempat, saya tengok tu anggota polis sama ada dengan kereta ataupun naik motosikal, ada rondaan lebih sikit. Ada baik sikit kan? Ini memang ada baik sikit. Saya berharaplah ini boleh diteruskan. Teruskan. Ini memang baik. Ada memberi. Baik, Ahmad. Sudah, Ahmad. Sudahkah? Sudah. Terima kasihlah.